Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lancar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk yang baru menemukan channel kami, selamat datang, selamat bergabung, selamat menyaksikan video-video tutorial dari kami. Dan untuk yang selalu setia pantengin channel kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut ke pokok permasalahan ya. Untuk kesempatan pagi hari ini kita kedatangan mobil Futura ya. Sini dengan keluhan bisa kelihatan di sini untuk posisi air radiatornya itu bercampur oli. Kemudian untuk olinya sendiri juga bercampur air. Tepatnya penampilannya kurang lebih seperti ini ya. Baik di bagian olinya juga kurang lebih warnanya seperti ini. Untuk indikasi atau kasus seperti ini biasanya untuk sumber permasalahan kebanyakan dari bagian parking deksel yang sudah jebol atau hancur. Namun kata si driver ya, tepatnya ini bang yang ini, katanya untuk mobil ini belum lama melakukan overhaul. Namun ketika kami membuka cover klep ya, atau menutup klep, di sini bisa kelihatan untuk baut-baut bagian as rocker armnya kendor ya. Makanya tanpa menggunakan obeng kita sudah bisa membukanya. Tadi kelihatan nyaris jatuh untuk posisi bautnya. Untuk faktor seperti ini selain kelainan dari parking head yang jebol ya, karena juga kami tak tahu seperti yang dikatakan tadi untuk parkingnya sendiri nggak tahu memakai barang seperti apa, apakah memang part original atau memang part lokal. Banyak untuk mesinnya itu sendiri seperti yang dikatakan tadi belum lama melakukan pembongkaran. Namun selain parking deksel ya atau parking silinder head yang jebol, untuk kasus seperti ini bisa juga terjadi di bagian silinder head atau di bagian blok mesinnya itu mengalami keretakan atau pecah. Karena sudah kita ketahui untuk blok mesin Futura itu untuk bahannya sendiri sama seperti bahan silinder head ya, beda dengan T120SS atau L300. Untuk bahan blok mesinnya itu ancuran hitam ya, jarang terjadi keretakan atau keropos. Namun untuk lebih pastinya, untuk menentukan sumber penyakitnya, kita lakukan pembongkaran di bagian silinder head terlebih dahulu. Untuk membuka silinder head Futura ya, di sini karburator, kebetulan untuk mobilnya karburator, tidak terlalu ribet karena untuk kabelnya sendiri tidak terlalu banyak. Kita cukup membuka kipas radiator ya, kebetulan untuk kipasnya sendiri sudah kami buka. Kemudian untuk langkah selanjutnya nanti kita buka baut crankshaft ya, kuli crankshaft di bawah untuk membuka timing belt. Lalu untuk tahap terakhir nanti kita lepas untuk posisi silinder headnya 10 baut pengikat baut 10. Waktu lokal ini jero nak kan yang ke sana reaksi. Karena mas bejakin pada. Bejakin mbak, aku cuma. Ban. Emangnya tanah lokal. Sana reaksi kan. Kau ini, ayo ngurus di mana mana. Kita ini di pabrik meresan air gitu. Peluk peluk peluk. Jam 10 ada jam 12 ada jam 3 ada jam 12. Cocok kerja di mobil aja orang, cocoknya kerja di air. Bisa berapa tahun berarti nyupir? Sudah bisa berapa mesin? Iya, karena kan?
gitu. Nggak rewe diuk ke perlumpatannya. Iya ya. Ini dia ayo. Bawa asa gojor aja yang dek sana. Ngarina. Bukan aja handap. Cara. Nah, ini jauh bau dan atau bau as suling. Berarti kan ada di loser kan gitu kok. Kan eta teh copong asa eta teh jalur oli pan. Karena ada dalam bocor berarti oli anu kuduna nyembur ka handap teh budal gitu. Ini kendaraan mah. Ini uha. Ini uha. Siapa yang ban meren? Ulah yang ditanya ke. Salin. Oke, lanjut untuk head silindernya sudah kita buka dan kita cuci ya di sini. Seperti yang dikatakan di awal video, untuk kasus di mobil ini prediksian kami adalah overhead ya, makanya untuk posisi olinya sampai bercampur air seperti itu. Untuk kropos, di bagian head silinder atau di bagian blok mesin sudah kami cek, ternyata masih mulus ya, tidak ada kropos. Kemudian sedikit catatan yang harus diperhatikan ketika kawan-kawan menemukan kasus atau keluhan oli bercampur air atau sebaliknya ya, air bercampur oli khususnya di mobil carry atau produk-produk Suzuki ya,
kebanyakan untuk kasusnya itu dari bagian job blok mesin seperti ini ya. Masalahnya tak sedikit kami menemukan kasus atau keluhan seperti ini untuk sumber penyakitnya dari bagian dop air seperti ini. Namun seperti yang dikatakan di awal video ya, katanya untuk mobil ini belum lama melakukan overhaul atau bongkar mesin, makanya mungkin untuk dop blok mesinnya sudah dicek ya untuk overhaul yang pertama. Namun yang disayangkan ya di sini, yang disayangkan adalah posisi switch temperatur ya, bisa kelihatan di sini patah seperti ini. Sayangnya untuk switchnya itu tidak diganti, dan untuk prediksian kami ya kemungkinan untuk mesin ini mengalami overheat dan tidak terkontrol oleh si pengemudi karena untuk posisi switch atau sensor temperaturnya juga patah seperti ini. Kemudian untuk posisi kipas radiator ini nggak tahu memakai kipas apa ya. Saya kelihatan untuk posisi lubang-lubang bautnya juga tidak pas seperti ini. Dan untuk di daun kipasnya sendiri ini kayaknya dimodifikasi ya. Sudah pastikan ini bukan kipas aslinya dan dimodifikasi, dibuat agak kecil mungkin karena bisa kelihatan bekas pemotongan seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan apabila posisi kipas lokal atau kipas kaleng-kaleng seperti ini ya, apabila terkena suhu panas, tidak menutup kemungkinan untuk posisinya itu jadi lebih lentur dan untuk anginnya itu tidak akan maksimal. Dan selain kipas radiator dan switch temperatur ya atau switch ampere panas, kelainan yang kami temui selanjutnya adalah pengencangan ya, tepatnya pengencangan baut cylinder head, tepatnya baut kepala baut 10 ya, yang 10 biji. Karena dalam proses membuka baut ya, bisa kami rasakan untuk kekencangan dari baut ke baut atau kekencangan tiap baut itu tidak sama. Makanya sering kami katakan ya atau kami jelaskan di setiap pembahasan pengencangan baut cylinder head di mobil apapun itu, diusahakan untuk pengencangannya itu menggunakan kunci ya, kunci momen atau kunci torsi, dengan tujuan untuk kekencangan baut cylinder headnya itu rata untuk semua bautnya. Karena tidak menutup kemungkinan apabila pengencangan baut cylinder head tidak rata ya, untuk penempelan packing, untuk penempelan packingnya itu tidak akan presisi atau menempel 100%. Dan tidak menutup kemungkinan juga apabila posisi pengencangan tidak rata kemudian mendapat suhu yang berlebih dari mesin ya, untuk posisi packing cylinder headnya itu rawan jebol, atau tidak menutup kemungkinan juga untuk posisi cylinder headnya itu jadi bengkok. Dan bisa kelihatan ya ketika proses pembongkaran untuk baut-baut ini, tepatnya baut suling-suling atau baut as rocker armnya juga tidak ada yang kencang ya, malah nyaris ada yang mau lepas untuk dua buah baut pengikat baut as suling-suling atau as rocker arm. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan kembali ya, atau pemasangan cylinder head ke bagian blok mesin. Cuma untuk kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya menurut analisa kami di sini. Untuk penyebab air menyatu dengan oli di mobil ini, penyebabnya adalah dari mesin yang overheat sehingga untuk packing dekselnya itu jebol. Nah, seperti yang dikatakan tadi, untuk blok mesin dan head cylinder tidak ada yang keropos ya. Kemudian untuk dop blok mesin atau dop airnya itu tidak ada yang keropos. Yang harus diperhatikan dalam proses perakitan head cylinder ya, khususnya mobil Futura di sini, yang harus diperhatikan yang pertama adalah faktor kebersihan. Itu jelas yang utama ya. Karena untuk posisi lubang olinya sendiri untuk carry Futura ini lumayan kecil ya, bisa kelihatan untuk lubangnya kurang lebih seperti ini. Sementara untuk bagian dalamnya itu sangat kecil ya. Untuk lubangnya harus dipastikan tidak ada yang menyumbat sampai ke bagian cam lubang yang ini kabarnya. Kemudian untuk pemasangan as rocker arm ya, tepatnya yang ini,
jangan sampai terbalik untuk posisinya, untuk patokannya sendiri, untuk posisi lubang-lubang oli bisa kelihatan di sini, harus dipastikan lurus ke bagian latuk atau rocker arm ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses perakitan. Kata asik ningali ya gambar nama ya.
Ngumbah, ini ngumbah gitu sih ya, emang bedok. Tapi ya. Tapi lu pula tahu sih hal ya. Hah? Jadi kurang ke salah. Tak. Hei. Hijau. Tanya apa dah? Hijau. Oke, lanjut untuk head silindernya sudah selesai kami rakit ya untuk roker aramnya. Kemudian pulinya juga sudah kami pasang. Untuk tahap selanjutnya kita pemasangan head silinder ke blok silinder ya atau blok mesin.
Seperti biasa untuk packing silinder head atau gasketnya sudah kami kasih grease ya di sini. Seperti yang sering kami jelaskan dalam tiap pembahasan memasang head silinder di mobil apapun itu ya. Kebiasaan kami lebih memilih menggunakan grease untuk melapisi packing head silinder. Untuk alasannya sendiri sudah sering kami katakan ya, untuk grease itu larut ke oli ataupun air sehingga untuk kemungkinan mampet di bagian lubang oli ataupun air sudah dipastikan tidak akan ada kemungkinan mampet atau tersumbat. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah posisi packing untuk pemasangannya itu jangan sampai terbalik. Untuk patokannya sendiri bisa dilihat dari lubang oli ya di sana. Untuk posisi lubang olinya itu harus dipastikan lurus. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan head cylinder. Lanjut untuk baut silinder headnya sudah kita pasang semua. Untuk tahap selanjutnya kita tahap pengencangan ya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, untuk pengencangan sendiri wajib menggunakan kunci momen ya atau kunci torsi. Untuk pengencangan sendiri baut silinder head Futura ya di sini. Kebiasaan kami mengencangkan baut silinder head Futura sampai ukuran 7 kilo. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan untuk pengencangannya itu tidak boleh diurut ya. Menurut versi kami di sini atau kebiasaan kami di sini untuk pengencangan baut silinder head mobil apapun itu, intinya untuk pengencangannya itu disilang. Mulai dari tengah ke sini, kemudian maju ke arah depan, pindah lagi ke belakang. Intinya jangan sampai diurut tapi disilang untuk pengencangannya sampai untuk semua bautnya itu kencang merata ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pengencangan.
lanjut untuk timing bell-nya sudah kita pasang ya. Kemudian untuk valve-nya juga sudah kita setel. Tinggal nanti kita pemasangan fan bell dan cover rocker arm. Untuk penyetelan klep sendiri kami tidak ambil video ya, karena untuk video penyetelan klep di mobil Putura sudah kami buatkan terpisah. Sengaja kami buat terpisah dengan tujuan untuk penyetelan klep itu lebih detail biar lebih mudah dipahami. Langkah selanjutnya kita proses pemasangan cover ya. Kemudian nanti kita coba hidupkan mesinnya kurang lebih 1 atau 2 jam untuk melihat kondisi oli atau air radiator itu masih bercampur atau memang sudah sembuh ya. Karena tidak menutup kemungkinan walaupun sudah diganti packing seperti ini, bisa saja ada keretakan yang tidak terlihat oleh mata. Makanya cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara menghidupkan mesin sampai suhunya itu benar-benar naik. Oke, lanjut untuk mesinnya sudah selesai kita rakit ya. Kemudian untuk switch temperaturnya sudah kami ganti. Untuk kipas radiatornya juga sudah kami ganti. Oli dan air juga sudah kami isi. Untuk tahap selanjutnya atau tahap terakhir, kita coba hidupkan mesinnya ya sampai untuk suhunya naik. Nanti kita cek untuk bagian olinya apakah memang sudah sembuh atau memang ada faktor lain. Untuk suhunya sudah kelihatan naik ya, ada pergerakan di bagian jarum temperaturnya. Kelihatan untuk posisi air ya, posisi airnya bersih. Kemudian kita cek untuk posisi oli. Ya, tidak ada air di oli, dan untuk olinya sendiri bening, tidak kayak kemarin kayak susu. Berarti penyakitnya sudah sembuh ya di sini. Dan untuk kesimpulan kasus mobil ini ya, untuk penyebabnya adalah overheat yang diakibatkan dari kipas radiator yang bukan aslinya, kemudian untuk pengencangan baut silinder head yang tidak rata. Untuk tutorial menangani kasus oli bercampur air atau air bercampur oli ya di mobil Futura, cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil Futura. Sampai jumpa dengan kami di video-video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.